Pemirsa, bongkahan batu besar mendadak terjatuh dari atas puncak gunung dan menghantam 4 apartemen di Xixi, Tiongkok. Belum diketahui jatuhnya bongkahan batu tersebut, namun dugaan masyarakat batu itu terjatuh akibat longsor yang terjadi pada 2 hari yang lalu. Batu seberat 20 ton menimpa sebuah apartemen di kota Siusui, Tiongkok pada Minggu kemarin. Apartemen tersebut terletak tepat berada di bawah kaki gunung kota Siusui. Jatuhnya batu raksasa tersebut membuat kepanikan sejumlah warga yang berada di dalam apartemen, di mana tiba-tiba saja batu tersebut jatuh dalam waktu yang begitu cepat, sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Diduga peristiwa jatuhnya bongkahan batu raksasa ini akibat pergerakan dari kontur tanah yang bergerak lantaran diguyur hujan yang cukup deras beberapa waktu yang lalu. Hingga kini masyarakat berharap agar pemerintah setempat segera memindahkan dan memberi bantuan untuk mengangkat serta memindahkan batu raksasa dari lokasi pemukiman warga. Peristiwa yang terjadi di kota Tiongkok beberapa waktu terakhir merupakan sebuah bencana yang diakui oleh pemerintah setempat cukup menyita energi serta berdampak pada sektor ekonomi yang sangat besar terhadap sejumlah industri berkembang. Beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian dari peristiwa ini mencapai puluhan juta rupiah.